semua, jumpa lagi di channel Tresno Mangan. Di video kali ini, Dapur Tresno membuat sambal teri pete yang sangat sederhana sekali ya. Simak cara pembuatannya dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Bahan utama untuk membuat sambal yaitu aku memakai bawang merah, tomat, dan cabai. Itu aku tambahkan dengan pete, ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Setelah itu aku tambahkan dengan teri, ini saya pakainya teri kecil-kecil seperti ini. Setelah pertama saya menggoreng pete dengan setengah matang. Setelah itu aku menggoreng teri sampai terinya itu kering dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Langkah selanjutnya, aku goreng bawang merah. Jika bawang merahnya sudah agak layu sedikit, aku tambahkan dengan tomat serta cabai ya. Goreng hingga lunak dan setengah matang. Setelah matang, angkat dan ditiriskan. Cara membuatnya sambal, saya tambahkan dengan gula secukupnya. Lalu diberi dengan garam. Selanjutnya aku beri dengan terasi, ini terasinya yang sudah saya masak ya. Setelah itu haluskan sambelnya dan tidak terlalu halus ya. Setelah halus seperti ini, aku masukkan dengan teri yang sudah digoreng tadi. Lalu aku masukkan pete. Setelah itu aku ulek perlahan terinya biar tidak hancur semuanya ya, biar buat aroma-aroma.